Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah ya, admin bisa kembali share ke teman-teman semua. Kali ini kita akan sharing untuk pemupukan cabai rawit varietas 22, sahabat Tani ya. Ini rawit lokal asal Aceh, teman-teman ya. Ini super lebat ya, tiap ruas buahnya 22, sahabat Tani ya. Mungkin sahabat Tani penasaran ya, sebelum membeli benih ini mungkin sahabat Tani pengen cari-cari dulu informasi untuk benih ini, sahabat Tani ya. Karena memang banyak gosip-gosip di luaran, katanya benih ini rawan layu, sahabat Tani ya. Tapi untuk persemaian admin ya, dari 0 sampai 30 hari alhamdulillah tidak ada yang layu, sahabat Tani ya. Dan ternyata memang cabai rawit ini tahan virus juga, sahabat Tani ya. Nah, sahabat Tani, untuk pemupukan kali ini kita akan menggunakan bahan sederhana saja, yaitu dengan micin dan air 10 liter, juga sedikit gula dan akar ini ya sahabat Tani ya, akar jalatong atau akar jelatang. Nah ini sahabat Tani ya, walaupun ini gatal karena ya, kalau kita kena kulit gitu ya, daunnya itu ya, kalau kena kulit bisa gatal, tapi tidak untuk telapak tangan sahabat Tani ya. Jadi kalau kita ngambil ini pakai telapak tangan, jadi tidak gatal. Nah sahabat Tani, ternyata di balik gatalnya tanaman ini sahabat Tani menyimpan kesuburan ya. Jadi sahabat Tani juga bisa, mungkin di daerah sahabat Tani juga sering melihat ya, tanaman ini hanya tumbuh di tanah yang subur. Nah, jadi pada video kali ini kita akan memindahkan ya, bakteri ataupun jamur yang ada pada akar ini kita pindahkan ke persemaian kita untuk menyuburkan persemaian kita dengan ditambah micin, gula ya sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, untuk sekedar pengetahuan saja, seperti ini ya untuk akar jelatang ya, atau akar jalatong sahabat Tani. Jadi di balik akar ini ternyata banyak yang putih-putih seperti ini. Nah inilah kunci kesuburannya sahabat Tani ya, rahasia kesuburannya ada pada akar ini. Nah sahabat Tani, mungkin di sini juga banyak ya penonton lama ya, tapi walaupun di Maman Adeja channel ini sudah banyak sekali tutorial yang seperti ini ya, menggunakan akar ini, kan penonton Maman Adeja channel juga bukan penonton lama saja sahabat Tani ya. Mungkin saja banyak penonton-penonton baru yang baru menemukan channel Maman Adeja channel ini, dan mohon maaf ya untuk penonton lama, jangan bosan ya. Karena sahabat Tani ya, untuk Maman Adeja channel ini hanya membagikan untuk yang sudah dialami saja ya. Jadi untuk pengalaman Maman Adeja channel, walaupun Maman Adeja channel belum luas pengetahuannya, belum sampai ke laboratorium ya, dalam penggunaan akar jelatang atau akar jalatong ini sudah terbukti ya, sudah terbukti menyuburkan tanaman cabai. Nah makanya admin akan sharing kembali, walaupun sebelumnya sudah ada video-video yang sering menggunakan akar jalatong ini. Dan sangat beruntung sekali bagi petani yang baru saja menemukan channel ini, mendapatkan edukasi tentang memanfaatkan akar jelatong ini. Nah, untuk tambahannya teman-teman ya, kita cukup tambahkan gula merah sedikit, secuil saja teman-teman ya. Kita tambahkan gula merah untuk mengaktifkan mikrobanya. Nah, segini saja cukup teman-teman ya. Kita kasih air sedikit, lalu kita hancurkan gula merahnya teman-teman ya. Ya, kita aduk-aduk sahabat Tani, kita aduk-aduk gula merahnya sedikit ya. Usahakan menggunakan gula ya, baik itu gula merah ataupun gula pasir sahabat Tani ya. Nah, untuk sahabat Tani mungkin tidak punya gula merah dan gula aren, tapi banyak molase atau tetes tebu, boleh juga menggunakan tetes tebu atau molase sahabat Tani ya. Ya teman-teman, setelah hancur gulanya, kita masukkan ke dalam air ini sahabat Tani ya. Ini airnya, air yang waktu itu kita ambil dari sekolahan sahabat Tani. Ini air hujan yang ditampung ya, yang ketampung oleh kobakan yang waktu itu juga sudah admin share ke teman-teman semua. Nah, kenapa airnya kok butek seperti ini? Ini kebetulan anak-anak di sekolahan tadi main-main dengan air ini sahabat Tani, jadi butek. Nah, untuk micinnya kita gunakan 1 sendok sahabat Tani ya. Ini dosis standar untuk
tanaman cabai sahabat tani ya, jangan lebih dari 1 sendok, usahakan kalau untuk persemaian, kecuali kalau sudah besar ya, sudah usia 1 tahun, bisa menggunakan 2 sendok pun boleh ya untuk micinnya. Nah, kita aduk sahabat tani ke air 10 liter untuk micinnya sahabat tani ya. Kita aduk rata antara gula merah, micin dengan air 10 liter sahabat tani ya. Usahakan menggunakan air hujan atau air sumur ya, jangan menggunakan air PDAM sahabat tani ya, karena kita menggunakan pupuk organik sejatinya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, kita akan sharing ke teman-teman semua seperti ini untuk persemaian Maman Adeja Channel yang 30 hari lalu kita tertidur tidak update-update sahabat tani ya. Sekarang kita update lagi untuk persemaian cabai rawit lokal varietas 22. Jadi seperti ini sahabat tani ya untuk persemaiannya. Nah, ini 2 hari lalu admin sudah bersihkan rumputnya sahabat tani ya, dan admin juga udah share di video shorts. Alhamdulillah ya, untuk persemaian kalau kita menyemai jarang seperti ini, jarak tanamnya atau jarak semainya, ini memudahkan kita untuk melakukan pemupukan. Dan kemudahan lain yaitu tanaman akan lebih cepat berkembang kalau kita menyemai dengan jarak yang agak jarang seperti ini. Jadi usahakan kalau sahabat tani mau menyemai, usahakan jaraknya itu agak direnggangkan seperti ini kalau menyemai di media tanah langsung ya, tanpa polybag ya. Kalau pakai polybag bang, nggak usah diomongin sahabat tani ya, pasti jarang sahabat tani ya. Oke sahabat tani, seperti ini ya untuk sharing dan update terbaru persemaian cabai lokal ya varietas 22 yang admin teliti ya, yang admin perhatikan. Ternyata memang satu ya, untuk cabai ini daya tumbuhnya memang agak lama ya. Ini 15 hari baru rata tumbuh. Lalu untuk ketahanan virus juga memang alhamdulillah dari 0 sampai 30 hari setelah semai tidak ada yang kena virus Gemini sahabat tani ya. Itu yang kedua. Dan poin yang ketiga, alhamdulillah juga yang digosipin katanya cabai rawit lokal ini tidak tahan layu. Admin alhamdulillah tidak menjumpai itu, tapi admin juga tidak tahu usia generatif. Admin juga tidak tahu ya sahabat tani, karena kita belum berpengalaman di yang generatif untuk cabai rawit ini. Nah, untuk sementara ini dari 0 sampai 30 hari atau dari 0 sampai 1 bulan di persemaian, alhamdulillah untuk layu tidak ada, untuk virus Gemini tidak ada. Nah, jadi sahabat tani bisa saksikan seperti ini untuk realnya ya, benih rawit lokal varietas 22. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga video ini mengedukasi ya. Ini sangat menggembirakan seluruh petani ya. Kita tidak mesti menggunakan pupuk mahal, kita hanya menggunakan tanah dari akar jelatang saja dan gula merah sedikit dan micin 1 sendok. Ini bisa menyuburkan tanaman cabai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.